Yo, welcome back to Inspirator Fish Bali bersama saya Ivan. Jadi video kali ini guys ya, kita akan update cara kesayangan kita yang susah banget untuk rekondisinya di Bali yang suhunya panas banget ini ya guys ya. Apalagi kalau bukan cana Red Mosaic ya. Jadi kita akan update kondisi Red Mosaic kita yang cold water bisa hidup di kondisi yang panas. Seperti apa perjuangan kita, seperti apa update-nya, seperti apa sekarang, apakah menjadi biru sangat atau menjadi red sangat, sangat red seperti maru red. Oke, kita langsung aja bakal ke kontennya. Yuk. Oke guys, jadi di sini ya, cana Red Mosaic kita dari yang pertama itu cuma ada di tank ukuran 30 cm sampai sekarang di sini. Jadi di konten kali ini kita bakal update ya kondisi dari cana ikan cold water ini ya. Cold water ini bisa sampai adaptasi di kondisi yang kita bisa bilang di sini tuh panas banget. Kalau kalian bisa search di Google ya, rata-rata di Bali itu mungkin sekitar 28 sampai 32 derajat Celcius dan itu termasuk panas ya, panas untuk ikan yang seharusnya ada di dataran yang dingin atau airnya itu yang suhunya dingin kayak gitu guys. Kalau dia kan cuacanya sekitar 20 derajat Celcius bahkan kurang dari itu harusnya. Jadi semakin dingin bakal warnanya semakin bagus guys. Karena sebelumnya kita adaptasi pun itu ya yang pernah kita bahas sebelum-sebelumnya yang untuk merekondisi atau mengadaptasikan ikan cold water seperti si Gold Dust atau Red Mosaic ini atau Pardalis atau Leopard Snakehead itu, nah itu kita biasanya dari suhu yang dingin dulu, airnya dingin dulu, kita buat airnya dingin nanti perlahan-lahan kita buat dia terbiasa dengan kondisi lingkungan. Mau gak mau namanya adaptasi itu adalah belajar atau membiasakan tubuhnya dia tuh untuk mulai mengerti, merespon dengan kondisi lingkungan sekitarnya sehingga dia tuh masih bisa survive seperti itu. Dia tentu bisa survive, ibaratnya tetap sehat walaupun mungkin di kondisi lingkungan suhunya nggak terlalu dingin, tapi dia mungkin turun di warna ya guys. Yang pertamanya itu benar-benar biru banget, tapi sekarang dia tuh kadang mungkin kalau pada saat hujan mungkin dingin ya, sekitar menyentuh 24, 23 itu kan masih bisa. Mungkin malam hari mungkin pada saat hujan dia mungkin bisa, walaupun nggak maksimal banget ya, bisa 20 ke atas, tapi setidaknya dia sudah terbiasa dengan hal tersebut jadi lebih bagus. Sama seperti maru, kalau biasanya teman-teman yang di tempat yang dingin mungkin nggak pakai heater. Pertama pakai heater, heater pelan-pelan dibuat dia semakin hilang dingin dengan kondisi lingkungan yang biasa di dataran tinggi. Nanti maru pun yang notabene-nya harusnya panas, dia juga bisa dingin dengan adaptasi dengan maksimal seperti itu guys. Red Mosaic kita pun juga saya seperti ituin kayak gitu. Jadi perlahan-lahan dia mulai terbiasa dengan kondisi di sini. Nah, pertama kan di tank kecil. Nah, kita tuh di sana biasanya pakai kipas dulu pertama, guys. Sebelum kipas kita pakai es karena kita nggak pakai chiller ya. Jadi kondisi tank yang kecil itu bisa membuat lebih mudah dia tuh suhunya itu tuh terurai kayak. Naik turun suhu itu cepat banget karena air volume air itu sedikit. Karena airnya sedikit, suhunya itu cepat untuk menyebar. Nah, dari tank kecil itu kita kasihin es pertama. Jadi kan stres tentu ya karena kita terus naik turunin suhu buat ikan stres. Buat ikan stres itu untuk beli di sana ada proses adaptasinya. Dari proses adaptasinya es dari langsung dia air biasa, es air biasa. Jadi kita pakaiin kipas. Jadi kipas kita pakai filter. Filter kenapa? Karena filter karena ada oksigen yang diberikan. Jadi ada gemericik air yang oksigen yang dikeluarkan itu bisa membuat air itu dingin. Oksigen itu kan dingin kayak gitu, guys. Nah, buat airnya lebih dingin, ikannya lu mulai terbiasa, sudah mau makan, kita pakai pakan hidup, sudah mau cari pakan hidup, dia tidak sakit, intinya jangan sampai sakit ikan. Kalau ikannya luka, ikannya bisulan, nah itu PR banget untuk nyembuhin si cana Red Mosaic atau Pardalis yang pada umumnya itu adalah ikan yang cold water. Kemarin kita ada Pardalisnya ya, ke Pardalis itu kena bisul sedikit di ekornya. Kita udah mau sembuhin, kita udah mau bersihin, dia sudah mau beres. Sembuh guys, sudah mau makan, sudah mau bagus ya si Pardalisnya.
lompat guys. Nah, tidak hanya penyakit tapi ternyata ada juga penyakit lainnya, yaitu lupa nutup ya guys. Ada kebuka sedikit aja dia bakal lompat, karena dia sudah aktif, ikannya sudah sehat. Pada saat dia sudah sehat malah dia lompat karena dia sudah bugar kayak gitu guys. Jadi dia bisa lompat kayak gitu. Jadi benar-benar berhati-hati untuk hal tersebut. Nah, si untungnya si padahal sini si red mosaic ini enggak, karena kenapa juga kita pakai tutup itu kan jaring ya guys ya. Kenapa kita pakai jaring nggak pakai kaca? Jaring itu kan biar udaranya tuh masuk gampang, suhunya tuh gampang masuk. Itu juga menurut saya pertimbangan untuk dia cepat beradaptasi dengan kondisi lingkungannya seperti itu guys. Dimana namanya si di sini ya di Denpasar lagi-lagi itu suhunya cepat banget berubah, dia yang panas banget tiba-tiba sore bisa hujan kayak gitu, dan itu bahaya banget buat sana, apalagi yang baby-babyan. Kemarin saya sempat ngambil salah satu jenis ikan babyan itu 20 ekor cuma sisa 2 guys. Karena perbedaan suhu dari padahal tempat aslinya itu di Tangerang di Jakarta gitu yang panas banget, bawa ke sini ternyata dia gak kuat juga, bisa naik turun suhunya itu benar-benar drastis guys. Kalau nggak percaya coba aja. Kayak gitu sih menurut saya pengalaman saya, kan beda-beda tempat beda-beda keekstriman dari suhu tersebut kayak gitu. Nah, update dari si Pardalis ini sekarang udah jalan berapa ya, dari Mei kalau nggak salah. Jadi Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Nah, sekarang udah running 4 bulan guys ya. 4 bulan dan dia sudah aktif banget, dan sekarang saya sudah tidak pakai filter, sudah tidak pakai kipas. Kita sudah lepas saja di air biasa, dan ini tank bukan, menurut saya bukan tank yang steril untuk ikan yang habis adaptasi. Kenapa kita bisa bilang kayak gitu? Karena ikan yang baru habis adaptasi itu kita kalau taruh di tank yang mungkin masih ada kotorannya, dalam artian amoniaknya kita tidak tahu pH-nya berapa, TDS airnya tuh yang bisa mungkin mempengaruhi ikan itu berapa, itu sangat rawan guys. Tapi saya sudah lihat bahwasannya ikan itu sudah aktif, lalu dia sudah mau makan pakan yang alami, lalu mau makan pelet, dia udah mau makan pelet, udah mau makan maggot, udah mau pakan-pakan yang berwarna, dan dia tuh tetap konsisten ya, walaupun dia belum aktif gerak seperti ini sebelumnya, tapi dia sudah saya yakin, oh ini ikan bisa adaptasi. Kita langsung masukin ke sini, kita ganti air aja, kita gosok. Sebelumnya ada bleheri di sini, kotor banget airnya, udah lama banget. Ini nggak pernah ada ganti guys, ini dari pertama kita buat settingannya juga sampai sekarang si substrat ini nggak pernah ganti, karena di bawahnya ini ada tanah guys. Dulunya dia adalah aquascape kayak gitu ya, semi aquascape. Nah sekarang kita hilangin tanamannya semua, kita pakai batu-batuan dan kita kayu-kayuan seperti di alamnya kayak gitu. Baru kita masukin si red mosaic ini. Kenapa juga? Karena pingin lihat lebih clear si red mosaic ini. Sebelumnya dia di tank warna hitam, dia tidak terlalu kelihatan warnanya. Saya pikir warna biru itu bisa diangkat kalau backgroundnya adalah warna putih seperti itu guys. Jadi akhirnya kita taruh di background putih, dan benar hasilnya mau keluar, semakin aktif ikannya. Dan kita pakai peletnya sih bos-bos perupunya ya, si maggotnya itu. Akhirnya si pewarna itu bisa ngangkat si red mosaic ini warnanya seperti pada saat dia datang awal. Pertamanya pada saat dia diadaptasi tentu bakal keluar turun warnanya sama seperti memetik pulcra kita. Nah dia tuh turun warnanya banget karena beradaptasi dengan kondisi yang lingkungannya agak panas. Tapi udah dikasih pelet pewarna dia keluar, rednya keluar guys. Akhirnya dia tidak hanya nama aja red mosaic, tapi ada mosaic-mosaic rednya juga seperti itu guys. Ini udah biasa kita ajak main kayak gini, rimnya juga udah keluar, rim putihnya itu bawahnya itu ada ring hitamnya. Nah itu ciri khas dari red mosaic, dan warnanya birunya itu tidak biru-biru toska, tapi lebih kayak biru keunguan gitu loh, apa ya namanya, kayak biru-birunya itu keunguan gitu kalau kalian bisa lihat guys. Nah kayak gitu, dan di sini ada marun-marun warna merah-merah tua gitu, keluar semua guys. Jadi senang banget sama ikan seperti ini. Mungkin namanya kita ya, saya jujur saya sendiri kan pencinta, ibaratnya pencinta cana atau ikan khususnya. Nah kalau punya ikan-ikan yang unik, walaupun itu mungkin terlihat biasa ya di mata orang, tapi kok kita dengan cara kita untuk adaptasiinnya, perjuangan kita untuk buat dia hidup, dari dia sakit jadi hidup, dari dia nggak bisa jadi bisa, jadi dia nggak aktif jadi aktif, itu kan sebuah apresiasi untuk diri. Wah seneng banget, bangga banget. Nah itulah yang kita dapat rasakan kalau kita tuh punya ikan seperti itu. Jadi rare item itu yang saya senengin, itu yang kepuasan yang saya dapat dari berhobi ikan itu guys. Tidak hanya melulu kontes atau simet atau apa seperti itu guys. Sekarang kita memiliki sesuatu yang simpel saja dari apa yang kita udah usahakan, dan itu berhasil, itu udah
salah satu kepuasan yang sangat apa ya, benar-benar yang wow gitu loh buat kita seorang penghobi. Dan teman saya juga ada yang di Jawa, lumayan beberapa bisa kok sini adaptasinya bos. Saya bisa aja ngambil yang di sana, tapi belum tentu di sini hidup guys, kayak gitu. Itu susahnya kalau untuk pelihara yang suhunya beda. Tapi kalau kita udah biasa kan di suhu yang panas banget, kita mau taruh di suhu apapun dia bakal bisa hidup seperti itu. Kalau ini udah ikan udah rawat dengan benar-benar latihan fisik banyak dan sebagainya. Kalau kita mau taruh di ember pun seminggu nggak kasih makan, saya berani jamin ikan hidup kayak gitu loh. Jadi karena si ikan ini sudah benar-benar kuat fisiknya dan adaptasinya bagus. Jadi dia aktif terus kayak gini nih. Udah ajak main enak guys. Cuma dia kemarin ini udah flaring. Cuma sekarang saya lebih ajak aktif kanan kiri biar dia lebih elegannya tuh lebih dapat kayak gitu guys. Oke. Ya seperti inilah update si Cana Red Mosaic ini. Mungkin kita next bakal ngambil Red Mosaic atau Pardalis lagi. Kita bakal buat lagi mungkin lebih banyak lagi di sini semua ikan-ikan yang biru biar lebih menyala, karena sesuatu hal juga guys. Mungkin di Bali mungkin teman-teman saya lihat di postingan belum ada sih, atau jadi dia sudah besar, sudah warnanya sudah naik, sudah makan pelet dan sebagainya, dan saya berhasil dengan kondisi tank yang apa adanya tanpa jarang ganti air. Ini air dari full turun-turun sendirinya guys kayak gitu, dan dia masih aman seperti itu guys. Jadi mungkin sekian aja video kali ini, seperti ini update dari channel Red Mosaic ini. Buat kalian yang suka sama Red Mosaic bisa komen di bawah, atau mungkin sudah pernah adaptasiin atau gimana kendalanya bisa sharing-sharing di bawah ya. Ini hanyalah sebuah pengalaman untuk sebuah ikan atau hobi kita yang kita sukain, yaitu Cana. Jadi mungkin sekian aja video kali ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan putus asa untuk keep Cana, terus keep Cana. Saya Fernanda, pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya, dan bye-bye. Dadah.